Petugas kepolisian lalu lintas Polres Sumedang Jawa Barat berlari menelusuri jalan tol Cisumdawu setelah mendapat laporan adanya sepasang suami istri lanjut usia berjalan kaki menelusuri jalan tol Cisumdawu pada arus balik H+4 Lebaran. Belakangan diketahui, kakek nenek ini bernama Ojo Sujono, 77 tahun, dan Halima, 75 tahun, yang berjalan kaki menyusuri tol Cisumdawu karena rindu pada sang cucu. Mereka berniat menengok cucunya yang tidak mudik di musim Lebaran. Pasangan lansia ini berniat berjalan kaki sejauh 25 km menuju kecamatan Ranca Kanalong karena tak punya ongkos untuk naik kendaraan umum. Sehingga kami mengejar, memperingatkan, dan kami mengarahkan kedua orang tua tersebut untuk diarahkan pulang ke rumahnya. Polisi kemudian memberikan uang untuk transportasi dan mengantarkan kakek nenek ini keluar tol dengan mobil polisi untuk melanjutkan perjalanan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan.